Halo para penonton setianya Info Artis, kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar suami Putri Aryani, Syekh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum diketahui memiliki cara tersendiri saat ada orang yang tak suka atau bahkan menghujat istrinya. Hal ini disampaikan saat ngobrol santai di kanal YouTube Official Entertainment baru-baru ini. Dalam video yang kemudian diunggah di sebuah akun di TikToknya, penyanyi cantik Putri Aryani tersebut selalu bercerita setiap ada huru-hara di sosial media tentang rumah tangganya. Sang suami Syekh Hamdan selalu memintanya agar tak baper dan memikirkan hal seperti itu. Syekh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum juga memberikan solusi yang sebenarnya Putri Aryani juga tahu kalau harus melakukan hal tersebut. Syekh Hamdan kemudian nimbrung dan menjelaskan soal sikap orang lain ketika menghadapi sebuah masalah yang selalu menerpa rumah tangganya. Sebagian besar orang sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan pada saat-saat tertentu. Masalahnya perasaan dia itu tidak sesuai, rasa itu susah dikontrol, ucap Syekh Hamdan yang dibenarkan oleh sang istri Putri Aryani. Padahal menurutnya baik rasa sedih hingga marah harus dikontrol dengan benar agar bisa berbuat yang sesuai. Dengan sikap sang suami yang seperti itu, Putri Aryani mengaku malas untuk bercerita hal remeh terhadap suaminya. Sang suami pun tak masalah dengan Putri Aryani yang mau cerita atau tidak tentang permasalahannya dengan orang-orang yang tak suka dengan dirinya. Sikap Syekh Hamdan itu dinilai bijaksana dan dewasa dalam menghadapi sebuah masalah. Tak sedikit bahkan yang membandingkan sosok pangeran Dubai tersebut dengan sang ayah. Tak perlu ayat-ayat tapi langsung aplikasinya, keren sih Syekh Hamdan, bersyukur seorang Putri Aryani bisa mendapatkan laki-laki seperti dia, komentar salah satu netizen. Ini yang kayak begini nih suami yang bijak dan tidak kompor, tambah netizen lain. Duh bijak banget sang pangeran gak suka kompor-komporin istrinya, kata yang lainnya lagi. Netizen lain menyebut jika Putri Aryani sangat beruntung mendapatkan sosok suami seperti Syekh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Dia sama suaminya berasa temen banget ya, Putri Aryani kamu bertemu orang yang tepat, komentar para warganet. Pasangan sefrekuensi, ngobrol suami istri santai, gak sepaneng dan gak terkesan mendominasi, tambah warganet lainnya. Berarti mereka ini benar-benar cocok, karena sama-sama gak ribet dan gak suka drama jadi ya sudah nyantai aja, komentar warganet yang lainnya lagi. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai suami Putri Aryani? Syekh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum diketahui memiliki cara tersendiri saat ada orang yang tak suka atau bahkan menghujat istrinya. Hal ini disampaikan saat ngobrol santai di kanal YouTube Official Entertainment baru-baru ini. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut. Yuk kita simak di video berikutnya.